YB boleh komen pasal laporan polis yang dibuat oleh bapak dia Masara. Dia dakwa laporan tu disijil tu di BID. Sedangkan dia mendakwa ketika dia bawa anak dia tu ke hospital masih lagi bernafas lah. So bagaimana siasatan dalam KKM? Baik, sebenarnya saya pun seperti yang saya sebut sebelum ini bahawa perkara ini telah dibawa ke dalam maksudnya dalam siasatan polis. Jadi kita memberilah sepenuhnya kepada polis untuk melakukan siasatan. Jadi setakat ini kita dinasihatkan untuk tidak memberi sebarang komen sehinggalah penyiasatan selesai. Doktor, ada siasatan dalam yang dibuat? Itu prosedur biasa. Prosedur biasa memang kita akan lakukan juga siasatan dalaman lah, untuk mengetahui lebih lanjut lah apa sebenarnya berlaku pada kes tersebut dan apa-apa juga kes-kes yang kalau kita ada aduan. Jadi siasatan dalaman itu telah dibuat ke macam mana? Sedang dilaksanakan. Sedang dilaksanakan.